nelayan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Pati yang saat ini target untuk pelaksanaan vaksinasi 4.000. Ya, saat ini sudah berjalan 3.200. Jadi kita tetap lakukan dalam situasi protokol kesehatan yang ketat. Artinya, kemudian dalam satu hari ini akan dilaksanakan 4.000 setiap hari sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Kemudian jumlah personil yang terlibat ada 350 personil dengan jumlah vaksinator 130. Dan nanti akan terus kita maksimalkan kembali untuk pelaksanaan kegiatannya. Kemudian juga ini juga kita lakukan dalam rangka mempercepat kesehatan masyarakat. Kemudian tentunya kegiatan ini kita lakukan bersinergi dengan TNI, kemudian pemerintah daerah. Yang utamanya bagaimana kita mempercepat kesehatan dan akhirnya mempercepat pertumbuhan perekonomian secara nasional. Dan kenapa yang dipilih Komunitas Nelayan dan? Memang spot yang kita pilih ini komunitas nelayan pesisir, karena dari data yang ada secara fokus untuk khususnya nelayan di pesisir ini masih jumlahnya masih kurang banyak yang sudah melaksanakan vaksin, karena kan mereka harus berlayar kemudian kembali. Nah, pada saat ini kita lakukan fokus kepada nelayan dan keluarganya, tapi di besok ataupun sampai dengan selanjutnya komunitas yang lainnya akan kita lakukan, termasuk nanti ada komunitas ada komunitas ojek online, kemudian komunitas di situ juga ada nanti kelompok dari pondok pesantren ya yang akan kita lakukan vaksin. Tentunya semua nanti akan kita datakan, dan tentunya ini juga kita akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah masalah data dan juga dari Kodim. Untuk 4.000 sampai dengan nanti tanggal 16 Agustus 2021. Totalnya 9 kali 4 36.000 ya. 36.000 untuk targetnya. 36.000 sasaran. Ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat apabila yang belum vaksin nanti mungkin bisa ikut untuk vaksin ini. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.